Detik-detik seorang pria yang diduga hendak memalak sopir truk namun malah terbawa truk viral. Momen kocak itu diduga terjadi di daerah Poros Bengalon, Kalimantan Timur. Aksi itu pun terekam kamera dashcam yang terpasang di kabin dalam truk. Dalam video yang diunggah akun TikTok Sangat Tahu pada Jumat, 17 November 2023, tampak seorang sopir truk yang melaju pelan di sebuah jalan. Tiba-tiba seorang pria yang mengendarai sepeda motor menyalip truk dari kanan dan berhenti di depan truk. Truk pun terpaksa berhenti karena dihadang pria itu. Sedangkan kondisi di jalan saat itu sangat sepi. Pria pemotor itu langsung turun dan berjalan ke arah truk. Sopir pun membuka kaca. Sedangkan pria itu memanjat pijakan untuk naik sopir. Sopir yang curiga akan dipalak langsung melanjutkan truknya. Sedangkan pria itu masih bergelantungan di luar truk. Pria itu berteriak-teriak meminta sopir untuk berhenti. Namun sopir truk melanjutkan kendaraannya dengan cukup kencang. Bahkan pria itu sampai terdorong ke kaca bagian depan sopir. Sampai akhirnya sopir pun menghentikan truknya dan pria itu bisa turun. Sedangkan motor pria tersebut tertinggal di lokasi pertama kali dia berhenti. Jangan lupa subscribe ya!